Ini mateng banget, guys. Nah, ini kita balik ya, teman-teman. Ini mateng banget, guys. Ternyata teman-teman, ini kayaknya mateng. Mateng juga. Nah, ini rembutannya, teman-teman. Nggak banyak rembutannya ya, cukuplah untuk dimakan sore-sore. Kita masukkan ayamnya, teman-teman, diuntuk dulu di kita bikin sambalnya. Tadi kita kasih gula, garam, teman-teman. Ini panasnya, cabenya memang banyak ya. Kenapa? Ini kita tiruk dulu sambil goreng. Ini ada yang kering, guys. Tuh panas. Lumayan pedas ya. Tadi aku kasih gula sedikit, tempe sedikit, sama nah ini sudah hancur. Dan ini nanti kita cocol di ayam gorengnya, teman-teman. Selesai. Ini yang sudah kita bumbui tadi tinggal digoreng ya, teman-teman. Untuk digoreng bekas sambal tadi sengaja ya, teman-teman, biar wangi. Jadi aku kasih bumbu sambal dulu tadi.
ayamnya sudah matang. Nah, ini ayamnya sudah matang, teman-teman, sudah kecoklatan. Nah, sudah matang, teman-teman, tinggal kita goreng mandainya. Nah, ini cempedak ya, teman-teman, dikasih sama Om sama tante aku. Kita mau ambil dagingnya nanti untuk kue dan kulitnya untuk dimasak ya. Nah, ini adalah cempedak ya, teman-teman, atau bisa disebut juga dengan mangkahai. Ini kita mau buka, kita mau ambil kulitnya karena kita mau masak ya, teman-teman. Teman-teman, ini adalah kulit cempedak. Jadi biasanya kami sebut dengan mandai juga. Jadi kita bumbuin sama garam secukupnya. Kalau ada merica bisa dikasih merica, ini micin sedikit. Sama reko. Teman-teman, kita goreng aja sebagai pelengkap makanan. Ini suka banget teman-teman akunya. Kita goreng. Wangi sekali teman-teman mandainya. Kayak gini. Nah, ini kita balik ya teman-teman. Jangan sampai nggak dibalik. Jadi kalau dibalik teksturnya kayak gini. Ini enak banget kalau kres-kres gitu. Ini mau matang. Kayaknya kayak gini ya teman-teman. Nah, ini mandainya sebagiannya sudah matang. Kita angkat yang matang ini ya teman-teman. Nah, kayak gini ini udah matang sih. Ini enak banget.